dengan gue Sultan di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan HSR Wheel. Sekarang Sultan lagi ada di daerah Bekasi guys, di JW Racing Jatiwaringin nih lebih tepatnya. Nah, Sultan pingin ngapain di sini? Ini salah satu bursa second nih. Kayaknya gue pingin lihat velg second ganteng yang di dalam ada apa-apa aja. Mari kita lihat. Sekarang gue sudah sama Mas Aryar nih. Ini Mas, yo. Salah satu kacap di sini Mas ya. Betul. Bener kacapnya JW Racing nih guys. Mas, gue pingin nyari ketem velg yang ganteng-ganteng yang ada di sini nih. Kita kasih lihat ke penonton nih ya. Siap. Ada apa aja nih Mas? Dari OM dulu deh. OM. Ini ada OM Toyota Shinta Tipe V. 16. Biasanya sih buat tipe-tipe G dia carinya pakai ini. Shinta tipe G di upgrade pakai yang tipe G ini. Karena kan standarnya tipe G itu ring 15. Ini ring 16-nya. Oh, gitu. Jadi kalau untuk yang Shinta tipe G udah tinggal ganti aja, paling rubah ban nanti. Oh, iya. Ini untuk harga velgnya aja yang second, velgnya aja kena 3.300.000 belum termasuk ban. Belum termasuk ban, kalau ya, only. Biasanya kalau sepaket sama velg ban second, dia harga kisaran 4,5. 4,5 kalau udah termasuk ban ya. Iya, ban. Itu baru harga ya, Om. Baru harga. Bisa nego. Masih bisa nego. Bisa. Ah, guys. 3,3 juta dapat velg Shinta yang tipe Q itu masih bisa nego, guys. Belum termasuk ban ya. Kalau ban silakan nego lagi di tempat tuh. Tadi masnya udah estimasi di 4,5 ya? Iya, kurang lebih 4,5. Nah, kalau untuk seri Q sendiri kan berbeda tuh. Ringnya 15 dan 16 Mas ya? Iya. Lampunya juga beda. Gua tahu tuh, Shinta yang Q lampunya itu dia kayak U gitu tuh. Dia udah beda. Nah, ini sendiri bisa untuk mobil apa aja nih Mas? Velg Shinta ini, selain Shinta. Biasanya untuk Anya Avanza, Anya Xenia, yang ECD-nya udah 5 ya. Udah 5 ya. 2021 ke atas kalau nggak salah tuh. Iya, iya, iya. ECD-nya 5x100. Bisa juga dipasang di Toyota Altis. Altis juga bisa ya. Altis bisa. Altis yang lama kan itu bautnya baut 5x100. Kebanyakan velgnya masih warna silver. Ada yang ring 16 tuh, yang palang 5. Benar. Banyak juga yang upgrade pakai ini. Oh, cakep. Selanjutnya nih Mas, ada apa lagi? Ada juga ini Toyota Raize ring 17. Race. Tipe tertingginya yang turbo. Heeh. Iya. Kalau yang terendah kan, bukan terendah lah, tipe apa gitu saya lupa. Dia kan standarnya ring 16. Iya, benar. Dia upgrade pakai ini. Yang ring 17. Untuk harganya velg plus ban 7 juta. 7 juta. 7 juta kondisi bannya masih 90% tahun tahun 2022 bannya nih guys, masih tebal banget. Ini gua rasa 90% nih bannya nih ya, 85% ke 90% nih. Iya. Velgnya juga masih kinyis-kinyis nih. Cuma debuan aja ini kotor. Iya bener, dipajang, kita juga toko pinggir jalan kan. Iya. Cakep. Terus masih banyak lagi OEM-OEM-nya. Bentar, yang ini masih bisa kurang? Harga bisa nego. Wah, bisa nego, 7 juta nego guys. Harga 7 juta nego. Mana lagi nih Mas, OM-OM. Wah, yang ini sebelahnya apa nih? Itu punya HRV, Om. HRV? HRV ring 17, plus ban 215-55-17 Dunlop. Kebanyakan di upgrade itu mobil-mobil Innova pakai velg HRV. Oh, benar. Dia lebih bermotif ya velgnya, nggak cuma palang ya. Modelnya model seperti kipas gitulah palangnya. Iya. Harga berapa tadi? Velg plus ban cuma 4 juta. 4 juta dapat ring 17 bawaan mobil Honda HR-V ya. Iya, HR-V. Wah, ring 17. Cakep. Bisa tukar tambah juga sama tuker tambah Innova-nya. Wah, benar. Ya mau upgrade velgnya silakan datang ke JW Racing. Mana lagi nih? Ini banyak velg-velg kosongan ya tanpa ban ya. Ini ada velg Innova ring 15. Innova ring 15 nih. Ini punya Api Luxury. Kebanyakan velg-velg Innova kayak gini dipasang ke mobil APP, Green Max, Vio, mobil-mobil untuk angkat beban tapi penampilan pengen. Wah, cakep sih ini, pernah gua lihat nih Green Max pakai ini Luxia. Cakep nih. Tuh. Kita kasih harga berapa nih? Ini untuk velgnya aja 2.800.000. 2,8 masih bisa nego. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Sama apa? Estimasinya berapa? Ya sekitar 3,5-an.
Sudah termasuk ban 3,5 juta nih guys. Ya. Nego di tempat lagi ya. Boleh nego di tempat. Kebetulan kita juga ada yang paket sama ban dipajang di depan. Dipajang depan ya. Nah, kalau untuk ban sendiri Mas, misalkan peleknya second, bannya mau yang baru bisa juga? Bisa juga. Paketin, mau kredit bisa, CC oh. Bisa. Wah, cakep di sini nih. Wah, OMOM kayaknya udah nih. Mencar aja enggak apa-apa kita. Mana lagi nih? Wah, ini ada SR nih. Ada. Ini ASR apa nih? ASR Traga Ring 16. Ini kondisinya masih ya like new lah. Benar-benar. Ya, cocoknya sih mau pelek-pelek kayak gini buat Avanza, Xenia, Livina, Jazz, Yaris, Vios juga masuk. Masuk warnanya ya? Udah black polish. Benar. Kebanyakan kan mobil-mobil sekarang peleknya udah diwarna semua. Iya. Kita kasih harga berapa nih? Ini untuk velg aja 3.700. 3,7 velg ya, aja. Masih ya. Bisa nego? Masih bisa nego. Wah, cakep. Kalau plus blan second, harganya kisaran 4,8 lah. 4,8 ya. Iya. Sudah termasuk ban 4,8 juta dapat velg HSR Traga Ring 16 guys. 4x100/114. Iya, besi double PCD nih, double guys. PCD dia. Wah, cakep. Wah. Udah ada aja nih mid. Ini mid kosong berapa nih Mas? 05 ya? 05. Ya Tan? Mid 05 nih. 03. Oh, 03. Ha, salah. Mid 03 ini Big 17. 17. Eh 20 nih gede. 20 ini. 20. Ring 20, Mighty 03, ring 20. PCD-nya 5114/127. Wow. Kita kasih harga berapa? Ini untuk pelek plus ban harga masih lumayan, Om. Berapa tuh? Ini pelek aja 7 juta. Mungkin kalau plus ban second sekitar 8,5 sampai 9 juta. 8,5 sampai 9 juta. Iya. Wow. Ya mobil-mobil yang sangar-sangar nyari pelek second nih ada mid 03 nih. Cakep. Sih, cakepnya di X-Trail. Oh, benar. Chevrolet Captiva, cakep dia. Cakep ya. Terios juga bagus. 127-nya paling maksudnya Rubicon. Benar, karena Indonesia. Double PCD tadi ya. Iya. Terus di sebelahnya ada BBS LM. Ah. BBS LM ring 19. Oh, ini aftermarket ya? Iya, betul. Kita kasih harga berapa nih? Peleknya aja 4.300. 4,3 juta pelek aftermarket. Itu udah terus. BBS LM ring 19 PCD-nya BMW ini, Om. Oh, BMW punya PCD-nya. BMW 5120. Enaknya sih untuk seri 3 ini karena offset-nya cuma 3,35. Oh, benar. Cakep. Kayaknya gue tertarik ngeliat ke situ tuh. Mari kita lihat. Wah. Ini ada bawaan, boleh gue tebak nih Mas ya. Ini boleh. Bawaan Suzuki Baleno nih ya. Itu, wah. Ini sampai ban-ban gue lihat masih bawaan pabriknya nih. Masih bawaan, Om. Melek sama ban bawaan pabrik, cat juga full original bawaan pabrik. Kita kasih harga berapa nih? Ini murah, Om. Cuma 4 juta. 4 juta sudah termasuk melek ban. Sama ban ring 16. Buat mobil apa aja sini Mas? Iya, kebanyakan yang upgrade pakai pelek ini biasanya mobil Suzuki Splash, Swift 15, ya, Swift yang lama yang masih 15, masuk juga ke Calya Sigra. Calya Sigra masuk juga nih ya. Toyota Vios juga bisa. Wah. Pake ini udah TNP aja udah tinggal pasang. Benar. Karena PCD-nya berapa sih ini? Dia 4 kali berapa nih? 4 kali 100. 4 kali 100 ya. Iya. Wah, ini untuk Jazz juga bisa ya? Jazz bisa. Wah. Yes, Yaris, Vios, masuk dia. Benar. Nah, untuk teman-teman sekalian yang pingin nyari velg OM, tampilan yang berbeda dengan velg standar mobilnya, nah ini ada velg Suzuki Baleno nih, cakep. Wah, keren. Bannya juga masih bawaan dari iya, velgnya ya. Iya, masih. Dia 4? 4, Om. 4 biji ya? Iya. Kondisi ban masih 80% lah kurang lebihnya. Benar. Wah, yang ini bawaan Sienta, Sienta juga sama? Sienta oh, beda warna tapi ya? Iya. Oh, lebih tebelnya. Berapa nih? Itu ring 15 harganya murah, Om. Berapa? Cuma 2.700. 2,7 ring 15? Iya, velg plus ban. PCD-nya udah 5 lagi nih. Bannya masih cakep juga nih. 80% bannya. Merek bannya Hankook. Oh, udah pakai Hankook bannya. 85, 60, 15 profil bannya. Wah, oh, benar-benar cakep. Masih bisa nego nih ya? Masih bisa nego. Wah, ini ada HSR Spider nih. Betul, Om. Di ring berapa sih ini? 17? Ring 17, Om. Kita kasih harga berapa? Ring 17, pelek sama ban ini, pelek second ban second harganya 6 juta. 6 juta? 6 juta.
Kondisi ban masih 85%an. Wah benar, bannya masih tebel banget. Makanya gua, mata gue tertuju pada karena bannya masih tebel-tebel nih. Untuk ukuran bannya 205/50 ring 17. Biasanya sih spek-spek Livina, Avanza, Xenia pakai segini. Bandingannya masih enak, suspensinya masih enak. Wah, yang ini bannya juga masih tebel. Masih tebel nih, Om. Ini bawaan Suzuki apa nih? Swift. Di ring 15. Untuk bannya merek Forcium, posisi ban kurang lebih 90%, guys, tebel. 2021. Bannya masih tahun 2021. Iya. Ini murah nih, Om. Berapa nih? 2.700. 2,7 masih bisa nego? Masih bisa nego bawaan mobil Suzuki Swift. Iya. Wah, dipasang juga ke Agya, Ayla, Kalia, Sigra. Wah, cakep. Jadi banyak pilihan-pilihan OEM di sini ya. Banyak kok pilihannya. Nah, untuk velg-velg gede tadi gue lihat di depan. Banyak. Gue boleh lihat ke depan nggak nih? Om. Wah, kita ke depan. Nah, Bang, kita udah di velg-velg ganteng ini. Ini ada apa aja nih, Bang? Ini ada ASR MY60. Ah. 20. CD-nya 6x139,7. Wah. Untuk bannya jenisnya AT nih, Om. Mereknya Accelera Umicron AT. AT ya. Ya, profil bannya di 285/50. Wah, cakep. Ini ganteng banget kalau buat Pajero, Fortuner ya. Hepres ya kan? Karena dia single PCD ya. Iya. Cakep. Kita kasih harga berapa nih? Ini untuk velg plus bannya 10.500. 10,5 masih bisa nego nggak nih? Masih bisa nego guys. Bannya kondisinya ini masih kurang lebih 80%. 80%. Tahun 2020. 2020 bannya ya? Iya. Terus di sebelahnya ada Rasta ini. ASR Rasta ya? ASR Rasta ring 20 juga. Untuk spek ban juga sama di Accelera Omicron AT. AT 285/50/20. Wah. Untuk harga juga sama. 10,5 juga. 10,5. Masih bisa nego enggak yang ini? Masih bisa nego. Harga pasaran lah gitu. Nah, ini bannya masih sama, sama 80% ya. 80% loh. Wah, cakep. Oh, yang ini bawaan mobil OMG ini. Pajero. Pajero. Iya, Pajero. Untuk Pajero ini ring 18, velg sama ban harganya cuma 9 juta. 9 juta. 9 juta. Wow. Sudah termasuk ban sama ban 9 juta, velg original, copotan mobil. Copotan mobil. Selain Pajero bisa mobil apa aja nih? Iya sih, masuknya biasanya ke Pajero aja karena dia sentralnya kecil. Oh, sentralnya kecil ya. Iya, kalau Fortuner kan besar, bisa dipasang ke Pajero, Ford Everest. Iya. Kalau untuk Pajero kebanyakan sih di Pajero lagi nih. Pajero lagi ya. Iya, di upgrade ke Dakar atau Exit. Benar. Nah, yang di belakangnya nih. Ini ada ASR JT02. DT02 ring 20, banyak MT. MT ya? Yang mau main-main di tanah-tanah, kebun sawit. Benar, pakai toke sawit tuh. Ya, pinjem son ya, ini bannya nih. Ini ini untuk ASR JT02 ring 20 MT. Harganya dia sama, Om. 10.500. 10,5. Harga ya, itu masih bisa nego. Wah, cakep. 500 penampilannya off-road lah dia. Benar. Dan nih guys, perbedaannya gue baru ngeh juga. MT dan AT itu gini nih, kalau AT MT itu lebih berjarak, Mas ya. Betul, kembangannya lebih kasar. Kembangannya lebih besar-besar. Banyak orang bilang itu ban pacul atau kembangan tahu. Oh, kembangan tahu, benar. Ban pacul sih lebih banyak dibilang. Iya. Kalau jenis AT atau AT dia kembangannya terlalu. Benar nih, kembangannya dia rapat-rapat. Kalau yang MT kasar. Begini nih. Untuk di tol jalan di dalam kota masih enak. Masih lah, enak ya. Ini, tapi kalau untuk MT lebih enaknya sih di tanah. Karena raung bunyi bannya agak sedikit raung ya. Sedikit kasar lah. Ya. Wah, yang ini apa nih? Ini racing, Om. Oh, ini racing. Ya, racing. Modelnya model racing, penampilan off-road. Dia ya, jenis bannya biasa nih buat-buat dalam kota atau benar. Di tol. Masih enak dia, Om. Ini kita kasih harga berapa nih? Harga sama, Om, 10.500. Wah, ban ini tebel banget. Kondisi 90% kurang lebih, Om. Benar. Ya, karena dipajang di depan kelihatannya ya usap. Dicuci lagi, bersih lagi, guys. Ini ada ASR juga nih. Ini ASR apa nih, Mas? Ini
HSR itu ring 20. Ring 20? Iya, banyak MT juga nih. Wah, benar. Lagi masih tebel-tebel. Baru lah pakai ini, Pajero baru. Ya kan, buat Fortuner GR yang baru. Cocok banget pakai ini nih, Om. Berapa nih kita kasih nih? Ini harga masih ya lumayan lah, karena kondisinya kan leg new nih ya. Ah, benar. Kita baru. Ini harga pelek plus ban kena 12.500. 12,5 ban second, tapi rasanya rasa baru. Waduh, benar. Ban second rasa baru, ah ini nih, pelak second rasa baru, ini juga guys. 12,5 masih bisa nego kita kasih? Masih bisa nego. Masih bisa nego. Wah, ini tebel-tebel banget nih, masih ada bulu-bulunya masih banyak ini. Masih bintik ini, Om. Iya, bener. Iya, bisa dibilang ya itu seperti yang tadi saya bilang, like new. Cakep. Wah, sebelah sini terlewatkan, aftermarket nih. Iya, dari Rotifom. Dari Tifom, berapa nih? 16 untuk harga peleknya aja 3.500. 3,5 velg aja. 3,5 velg aja belum termasuk ban. Belum termasuk ban. Ya, kalau sama ban second harga kisaran 45 sampai 4,8. 45 sampai 4,8 ya. Nah, itu buat spek-spek buat Jazz, Yaris, Vios, Orchestra. Masuk ya. Bisa. Cakep. Masih bisa kurang? Masih bisa kurang juga enggak. Nego di tempat aja langsung. Iya. Wah, keren. Wah, ini Brio. Standar Brio ring 14. Ini Brio Satya dari 2019 ke atas, Om. Bisa masuk ya? Iya, dia buat Agya, Alia, Indra masuk. Masuk. Iya, buat Dustin juga bisa. Oh, cakep. Nih, berapa? Peleknya aja cuma 1 juta saya jual. 1 juta rupiah? Pokoknya buat pedagang-pedagang di mana ya kan, di luar kota gitu, nyari-nyari pelek mau belanja banyak nih, pengen dapat murah. Bisa, nih peleknya aja cuma 1 juta. 1 juta dapat pelek Brio. Peleknya doang ya, enggak termasuk ban. Belum termasuk ban. Termasuk ban nego lagi. Harga nego. Nah, yang ini Kalia. Sigra. Ini Daihatsu Sigra. Sigra. Daihatsu Sigra ring 14 plus ban Brixton. Ah. Untuk harganya 2.500. 2,5 sudah termasuk ban. Iya. Bisa kirim-kirim juga kita. Wah, cakep. Kenapa? Hah, gua lihat ada yang gede-gede nih, Pak. Iya nih, Om. Ini ring berapa nih? Ini ring 20, Om. Ring 20. Ring 20, PCD-nya 5x114. 5x114. Iya, ini ada yang pelek aja. Hah? Ini ada yang pelek plus ban. Plus ban. Iya, ini pelek aja dulu nih. Ini murah nih, Om, harganya. Berapa? Cuma 2.800. 2,8. Iya, 2.800. Kondisinya ya minusnya lecet-lecet pemakaian, tapi itu nanti harga 2.800 itu udah terima rapi pokoknya. Terima beres. Direpaint lagi, dirapin lagi catnya. Wah. Iya. Untuk masih yang bisa nego kan, nih? Masih bisa dong, Om. Masih bisa nego. Masih ya? Bisa nego. Gila. 2,8 juta lu dapat pelek ring 20, guys. Di JRS. Sebelahnya. Ini sebelahnya ring 20 juga. Modelnya model Alexis dia. Harganya sama 2.800. 2,8 juga nih. Iya, nego-nego dikit lah nego-nego harga. Dikit ya. Iya. Wah, ini cakep nih warna krom. Iya, black inox dia, ada inoxnya bibirnya. Nah, itu masuk ban berapa nih? Ini murah juga, Om nih. Berapa itu? Ring 20 cuma 4.300 pelek sama ban. 4,3. Iya, 4.300 sama ban. Kondisi ban masih lumayan lah. Benar. Kalau kayak gini second lecet pemakaian wajar. 4,3 udah termasuk ban, guys. Iya. Sakit sih abang ini ngasih harga segini nih. Masih bisa nego lagi ya? Masih bisa nego. Untuk mobil apa aja nih? Ini biasanya untuk profil ban yang 245/40 atau 45 biasanya di Camry, Honda Accord, Nissan Teana, ya kan? Bisa juga untuk Rush, Terios, Alphard, Velfire juga masuk. Juga masuk ya? Iya. Wah, cakep. Buruan guys, saya nyari ring 20. Nih, ada banyak di sini nih. Pelek-pelek ganteng, harganya wah, kinis-kinis. Mulus-mulus juga nih, nanti nih yang grepe-grepe. Dirapin lagi, rapi. Terima rapi pokoknya, Om. Ini ada listernya nih. Sama nih, Om, ring 20 juga harganya cuma 4.700. 4,7. Iya, 4.700 pelek sama ban, bukan pelek aja ya, Om ya. Ini bannya juga masih ban masih ya, kurang lebih 75 sampai 80%. Benar. Dia modelnya model belang ini. Oh, depan belakang belang. Depan belang belang. Lebar berapa dia ini? 8,5 9,5. 8,5. Iya, pitmentnya cakep buat Camry. Teana, Ribbon juga bisa kok masuk pakai segini. Cakep. Masih bisa nego juga nih ya? Masih bisa nego. Wah, keren.
apa sih abangnya ngasih harga keren-keren nih. Buruan dah lu datang ke sini. Nih Ri20 harganya wah ini banget nih guys. Ada yang peleknya doang di bawah 3 juta. Betul. Yang termasuk ban di bawah 5 juta Ri20. Wah, keren. Murah-murah deh Om, pokoknya toko termurah di Bekasi. Wah, siap. Toko pelek second termurah di Bekasi, Ring 20 cuma 4.500.000. Yang ini cuma 4.300.000. Iya. Wah, cakep nih. Nah, Mas. Kalau untuk alamat toko di mana nih? Alamat tokonya di Jalan Raya Jatiwaringin, nomor 285 Pondok Gede Bekasi. WhatsApp-nya ada ya, tuh, berapa ada, tuh? Nomor WhatsApp ada, patokan toko di depan McDonald Jatiwaringin Pondok Gede. Nah, WA-nya berapa WA? Sebutin aja. WA-nya 0811-1748-5118. Wah. Nah, Mas, terakhir gue mau nanya nih. Fasilitas yang kita kasih apa aja sih, Mas, untuk customer nih? Di sini, untuk fasilitas yang saya kasih ya dari pemasangan pelek nanti dapat free balancing, free tumble ban juga. Tumble ban juga. Ya. Fasilitasnya mungkin kalau dari second itu aja. Itu om. Aja ya. Iya. Wah, cakep. Wah, Mas. Makasih banyak nih. Sama-sama, Om. Nah, kalau kesini langsung ketemu Mas ini nih. Mas ya, Mas? Mas Ahyar. Mas Ahyar dong. Sekali lagi. Ya, makasih banyak. Kita di-follow juga nih Instagram. Oh iya. Instagramnya apa? Sebutin dong. Instagramnya JW Racing, Om. JW Racing ya. YouTube-nya ada? YouTube-nya belum bikin. Belum bikin. Saya. Nanti bikin YouTube-nya. Ya. Sekali lagi makasih banyak nih, Mas. Oke guys, kita udah grebek nih toko nih. Gue ingetin lagi, ini JW Racing, alamatnya ada di Jalan Raya Jatiwaringin, tepatnya depan McD nih. Ya langsung searching di Google Maps, ada langsung JW Racing. Yang mau cari velg second, ban second berkualitas, langsung datang aja. Gue Sultan pamit undur diri, ingat velg, ingat ASR.